doang kan lagi nginep kemarin, lagi staycation. Terus ternyata dia biasa nama anak bocah main ini main itu, terus dia main apa kemarin, main panah-panahan, cuma panahan bohongan. Tapi lo abis itu mah beliin dong, mau beli panah-panahan. Emang karena masih anak kecil, aku beliin yang mainan aja di rumah. Berarti dia tahu itu adalah pertama kalinya siapa megang panah. Iya, megang panah-panah pertama kalinya. Aduh, itu emang bohong-bohongan doang. Itu aja jadi berita deh. Masya Allah. Tapi akan diseriusin gak? Enggak, gak diseriusin, cuma mainan doang. Udah deh. Ayo, apa yang mau lagi? Tahu sih, itu kan kemarin sempet Kak Andika update nih Kak, katanya di foto bareng sama anak-anak, terus katanya ada ruang kosong, katanya apakah emang itu dalam arti mau nambah anak lagi atau gimana sih Kak? Ya kalau aku mah sama Andika dari dulu tuh tidak pernah yang namanya kalau dikasih kita nggak mau, pasti namanya dikasih rezeki anak kita mah mau-mau aja. Ya kalau sekarang sih kita sudah berusaha untuk menahan ya. Tapi kalau lo ternyata dikasih lagi anak keenam, kenapa tidak? Tapi enggak, sampai saat ini sih enggak. Itu cuma bercandaannya Andika doang. Belum tutup pabrik atau gimana? Enggak, aku enggak berani tutup pabrik ya. Dijaga aja pakai gawang, tapi enggak ditutup ya. Dijaga pakai gawang tapi enggak ditutup. Kalau Allah mau ngasih lagi enggak apa-apa, tapi kalau memang boleh meminta, semoga Allah ngasih rezeki anak ke pasangan yang memang sedang menunggu datangnya anak gitu. Kalau boleh meminta mah kita 5 aja udah lebih dari cukup gitu. Mungkin bisa dibilang anak-anakku juga. Enggak, udah enggak penasaran, enggak ada penasaran. Anak-anak bagi juga enggak sih kan, dalam arti kan udah kalo 5 nih gitu. Anak-anak aku tuh emang suka banget sama anak-anak kecil. Jadi memang mau lagi buset gitu kan. Tapi aku percaya bahwa rezeki itu memang sudah ada yang ngatur ya. Kalau zaman dulu kan jangan banyak anak nanti ini susah. Enggak sih, alhamdulillah. Emang benar yang tadi aku bilang di panggung, lagi pas hamil, ya Allah ini ntar anak aku gimana ini sekolahnya apa, tapi alhamdulillah rezekinya ada aja, insya Allah sih ada aja, tapi ntar nanti jangan salah-salah, ntar kayaknya aku hamil lagi nih, enggak ya, enggak hamil lagi, cuma memang kalau dikasih alhamdulillah gitu aja. Bukan, enggak, makanya jangan telat. Kaya enggak, maksudnya kan kalau kita lagi hamil kan, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh misalnya gitu kan, aduh nanti sekolahnya mahal kan, karena kayak gitu kan orang tua kan, sekolahnya mahal, tapi ternyata pas sudah lahir tetap aja ada aja rezekinya buat bayar sekolah, buat hidupin anak-anak ada aja, jadi jangan takut sih ya. Okay. Diprogramin nggak Kak? Maksudnya enggak. Akan dari dulu aku nggak pernah program, dikasihnya aja. Waktu aku punya Seva aku pikir paling Allah ngasihnya 4 aja, ternyata kan dikasih rezeki lagi Saka. Ya udah terima lagi alhamdulillah ya. Bukan sabut gigi, habis perawatan, habis utara ini bengkak dah. Kak, okay. Kabarnya Kakak juga sudah tidak komunikasi sama teknisi sebenarnya. Hah? Wah, ini salah sama dia. Udah jangan enggak mau begitu. Enggak ada sama sekali itu lebay, enggak ada. Semuanya baik-baik aja. Ini habis perawatan apa ini? Perawatan ultera. Jadi perawatan muka terus ini bengkak jadi aku malu kalau dibuka ya. Kemarin ya. Oke, sudah. Mungkin itu lebay deh ini. Apa sih? Enggak ada apa-apa tuh jadi bahaya nih kayak gini-gini orang baik-baik aja. Maaf, apa? Iya, fitnah jatuhnya nggak boleh wartawan gitu ya. Oke, terima kasih. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan.